السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قوم مسلمين المسلمين رحمة الله. لسان بسارك دوى قوله سمبلان. disampaikan oleh الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. yaitu an yaqtulal insan nafsah bunuh diri dosa besar ke-29 adalah bunuh diri Allah Subhanahu wa taala melarang dosa besar ini dalam firman-Nya wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima dan janganlah kalian membunuh diri-diri diri kalian sendiri Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha penyayang kepada kalian semuanya Surat An-Nisa ayat 29 Dalam ayat itu Allah subhanahu wa ta'ala melarang umat Islam Untuk membunuh diri-diri mereka Maka para ulama berselisih pendapat Apa yang dimaksud dengan ayat ini Sebagian ulama berpendapat bahwa maksudnya adalah seorang muslim Dilarang membunuh saudara semuslim satu sama lain di antara mereka tidak boleh saling membunuh, saling memerangi. Dan Allah menggunakan kata membunuh diri kalian dalam ayat ini karena pada hakikatnya seluruh umat Islam itu adalah satu. Umat Islam satu dengan yang lainnya seperti satu tubuh. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menggunakan redaksi dalam ayat ini janganlah kalian membunuh diri-diri kalian. Namun ada pendapat yang kedua dan ini pendapat yang dirajihkan oleh para ulama. Yang mana pendapat ini adalah pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa yang dimaksud dengan ayat ini yaitu Allah melarang untuk melakukan bunuh diri. Seorang muslim, seorang muslimah tidak boleh melakukan bunuh diri dengan cara apapun. Naam. Yang membenarkan pendapat kedua ini Yang menguatkan pendapat kedua ini adalah sebuah hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan yang lain-lain dalam kisahnya Amr bin Aus radhiyallahu an yang mana suatu ketika beliau sedang dalam perjalanan jihad kemudian beliau mimpi basah dan pada waktu itu adalah musim dingin maka beliau tidak berani untuk mandi besar beliau tidak berani untuk mandi besar padahal sedang berhadas besar karena baru saja mimpi basah. Kemudian beliau bertayamum. Naam, di malam hari itu karena sangat dingin beliau tidak mandi besar, namun beliau bertayamum. Setelah itu beliau mengimami salat subuh. Naam. Ketika hal itu diketahui oleh para jamaah dan setelah mereka semua selesai dari peperangan Mereka mengadukan itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda atau bertanya Ya Amr Salaita bi ashabika wa anta junub Wahai uh, ya Amr bin Aus Apakah kamu beberapa waktu yang lalu mengimami Teman-temanmu padahal kamu Dalam keadaan junub Naam maka Amr bin As radhiyallahu anhu mengatakan betul wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dan yang membuatku melakukan hal itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala berfirman wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian sesungguhnya Allah Maha Pengasih kepada kalian maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tersenyum mendengar jawaban Amr bin Ash dan beliau tidak mengomentari apapun. Artinya bahwa dalam kisah itu Amr bin Ash memahami ayat ini isinya adalah larangan bagi seorang muslim maupun muslimah untuk melakukan bunuh diri. Berdasarkan hadis ini, maka pendapat yang benar adalah pendapat yang kedua bahwa ayat ini ayat 29 dalam surat An-Nisa maksudnya adalah seorang muslim dan muslimah dilarang untuk melakukan bunuh diri Bukan seperti pendapat yang pertama Yang mengatakan bahwa seorang muslim Dilarang membunuh saudara muslim yang lain Naam itu merupakan hal yang terlarang Namun larangannya tidak dengan ayat ini Naam Para jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Terkait dengan larangan bunuh diri Rasulullah s.a.w. bersabda من قتل نفسه Yang artinya siapa yang bunuh diri menggunakan sepotong besi, maka nanti pada hari kiamat di dalam neraka dia akan menusuk-nusuk perutnya sendiri menggunakan besi tersebut kekal untuk selama lamanya. billah min dalik. وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِسُمِّنْ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمْ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا Dan siapa yang bunuh diri dengan menenggak racun Maka nanti pada hari kiamat di dalam neraka Dia akan terus menerus meminum racun itu Untuk selama-lamanya وَمَنْ نَزَلَ مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَنْزِلُ فِي نَارِ جَهَنَّمْ خَالِدًا Fiha dan siapa yang bunuh diri dengan cara terjun dari tempat yang tinggi Maka nanti pada hari kiamat Di dalam neraka pun dia akan melakukan hal yang sama Dia naik ke tempat yang tinggi Dan terjun Demikian seterusnya Untuk selama-lamanya Hadis sahih Riwayat Imam Bukhari Dan Imam Muslim Para jamaah yang dirahmati Allah Berdasarkan hadis tersebut Maka merupakan dosa besar yang dimurkai oleh Allah yaitu, melakukan bunuh diri. Seorang muslim dan muslimah tidak boleh melakukan bunuh diri ketika seorang muslim dan muslimah mendapatkan masalah dalam hidupnya, baik yang berkaitan dengan urusan ekonomi, nah, berkaitan dengan urusan hubungan sosial satu dengan yang lainnya. Maka, semua masalah kita kembalikan kepada Allah, minta tolong kepada Allah, minta jalan keluar kepada Allah, minta keteguhan dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai seorang muslim dan muslimah mengikuti bisikan syaitan ketika ada masalah akhirnya dia melakukan bunuh diri wal a'udzubillahi min dalik. Sesungguhnya siapa saja melakukan bunuh diri justru dia akan mempersulit hidupnya di akhirat. Ketika dia mendapatkan masalah di dunia dan dia kira itu adalah masalah yang besar, dia kira akan selesai masalah itu jika dia melakukan bunuh diri. Sekali-kali tidak. Justru dengan melakukan bunuh diri dia akan memperbesar masalah baginya karena pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala tidak meridai hamba-hamba yang dulu mati di dunia dengan cara bunuh diri. Semoga Allah memberi kekuatan kepada kita untuk melewati segala masalah yang kita hadapi sehingga kita menjadi hamba-hamba yang diridai oleh Allah di dunia dan di akhirat. Shallallahu Muhammadin wa ala alihi ajma'in. warahmatullahi wabarakatuh.